Welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas mobil elektrik anak buatan lokal. Yang di video sebelum-sebelumnya saya menjelaskan untuk mobil elektrik yang impor seperti Pleiko, Unikid, Mob dan lain sebagainya. Untuk kali ini pertama kalinya produsen mobil elektrik Indonesia itu memakai sistem receiver Bluetooth. Yang sebelumnya di tipe sedan dan untuk Jeep itu menggunakan frekuensi 27 MHz. Atau bila dipergunakan secara bersamaan itu akan saling terkoneksi. Nah, jadi untuk keluaran yang terbaru dari PMB yaitu model M8388 ini sudah menggunakan receiver Bluetooth. Untuk selanjutnya kita akan mengupas tuntas mulai dari unboxing, review, perakitan. Untuk yang ada di depan saya ini di edisi bulan Agustus ini sesuai dengan bendera kita. Ini sesuai dengan bendera kita yaitu merah putih. Untuk yang ada di depan saya ini sudah dirakit dari tokonya. Dan untuk nanti yang saya akan unboxing itu ada di bawahnya. Di dalam dus dan warnanya memang berbeda. Untuk yang nanti kita akan review itu berwarna merah. Oke, check this out. Dan inilah mobil baterai PMB tipe M8388. Cukup besar untuk ukuran mobil mainan. Oke, langsung saja kita unboxing. Ada nomor undian biar berbonus Eropa sesuai dengan yang tertera di kardus bagian depan. Ya, untuk bagian pintu, material yang dipakai lumayan cukup bagus, untuk plastiknya kokoh. Orang. Dan untuk tutup ban atau pelek ini sangat elegan sekali ya. Ini chrome. Ini bagian belakang ini made in Indonesia. Ini ada setir. Dilengkapi dengan dua tombol klakson dan mesin. Untuk selanjutnya ini kaca spion. Ini satu paket charger, remote beserta dudukan gearbox dan spare. Ini ada
Fungsinya berfungsi untuk menggerakkan roda. Jadi untuk yang Vietnam kembang ini nanti akan dipatenkan ke bagian roda, yaitu kanan kiri, dan nantinya akan digerakkan oleh gearbox berkekuatan 12 volt. Untuk di sini CC 12 volt, untuk RPM-nya 9000. Jadi nanti seperti ini. Ini per sebreaker. Dan untuk ini baut-baut. Ini untuk kabel out MP3 handphone ke audio yang ada di mobil. Dan charger. Sebenarnya di sini input 220 sampai 240 volt. Untuk outputnya 12 volt. Tapi biasanya saya tidak pernah pakai karena untuk memakai trafo ini memang lama untuk proses pengecasannya. Jadi biasanya saya pakai charger aki. Jadi untuk akinya nanti saya lepas. Dan ini satu buah remote control Bluetooth tentunya. Atau disebut gearbox, ini berkekuatan 12 volt. Supaya powernya itu 12 volt, untuk kecepatannya atau RPM-nya ini 9000. Ini roda penggerak, roda penggeraknya ada dua. Bagian belakang atau kaca belakang ini terdapat kabel yang nantinya akan saya sambungkan dengan komponen daya dan akan berfungsi sebagai lampu biasa. Thank you.
bawaan kita musiknya, ada cerita juga untuk membuat musik bisa lewat kabel out. Sekarang kalian tisu ya.